kita rencanakan sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi baru terlaksana kemarin tahun 2021. Kami hanya berharap bahwa dengan adanya kampung tematik ini akan menambah perekonomian masyarakat di wilayah RW 10 khususnya dan pada umumnya di Kelurahan Metese. Yang kedua, membawa nama baik kampung ini menjadi lebih disorot, bukan hanya di Kota Semarang tetapi tentu saja di Jawa Tengah.